Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ini adalah kelanjutan masalah istighfar, masalah bertobat kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita berada di suatu majelis yang tidak ada hubungannya dengan ibadah umpamanya. Majelis yang sendaguro. Duduk sendaguro di sana. Kemudian sebelum berdiri dari majelis, ini anjuran dari Rasulullah SAW. Kita dianjurkan menyebut nama Allah, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita mengucapkan kalimat itu tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka Rasulullah mengabarkan bahwa Allah akan mencukupi, akan Allah mengangkat dosa-dosanya kalau ada dosa-dosa dalam majelis itu. Dan dalam riwayat yang lain, menurut catatan daripada hadis yang ada dalam riwayat Abu Dawud, bacaannya sama, cuma tidak pakai subhanallah wa bihamdi, cuma langsung subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sahabat tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak pernah mendengar engkau mengucapkan ini sebelumnya di majelis itu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, itu sebagai penebus dosa yang kalau ada di dalam majelis ini. Ada majelisnya Rasulullah, Rasulullah masih bisa mengucapkan seperti itu. Lalu bagaimana majelisnya orang-orang selain Rasulullah? Ini majelisnya Rasulullah, ini contoh dari Nabi. Nabi sudah mengetahui akan terjadi sesuatu nanti di belakangan. Umatnya bisa lengah dalam duduk-duduk majelis. Nah, ini pelajarannya Masya Allah dari Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain, ya, apabila kita mendoakan orang tua kita, pentingnya kita mendoakan, mintakan maaf untuk orang tua kita. Ya. Di dalam itu Rasulullah bersabda, ada seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang diangkat derajatnya di surga oleh Allah. Kemudian dia heran, dari mana ini dia tidak merasa berbuat sesuatu yang besar, yang sampai Allah memaafkan, memberikan dia anugerah sebesar itu. Dia bertanya kepada Allah, dari mana ini semua ya Allah? Kemudian dijawab oleh Allah, dan ini yang penting kita ajarkan, bahwa itu semua dari istighfar anakmu. Istighfar anak kepada orang tuanya seperti itu dibalas oleh Allah. Nah, juga di riwayat yang lain Rasulullah SAW menceritakan, ya, ada kemuliaan dari umatnya Nabi Muhammad yang kalau kita mendoakan ampunan, mintakan ampunan kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau kita akan minta doa untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita meminta ampunan untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, maka kata oleh Allah, permintaan kita itu akan dicatat sebagai kebaikan sejumlah orang-orang yang hidup di zaman itu, di masa itu. Ya, ini nikmatnya kita merasakan yang kita tidak tahu sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang saat ini wafat, yang telah kembali di alam barzakh, kemudian kita minta maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, kita minta kepada Allah maaf untuk umatnya Nabi Muhammad semuanya, yang masih hidup atau yang sudah mati, orang tuanya juga, kita orang tua kita, kita minta maaf. Ini oleh Allah diberikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, kalau seorang itu rezekinya terputus karena kemaksiatan, itu akan memutus rezeki. Ya, Allah akan memberikan rezeki terputus. Rezeki itu bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan, bisa berupa nikmat, aman, keamanan dan lain-lain. Itu terputus karena maksiat seseorang. Kemudian dia mengucapkan istighfar kepada Allah. Maka jatah rezeki yang terputus dibuka lagi, ya,
bahkan ditambah karena luasnya ampunannya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Nah, ini pentingnya kita mengucapkan istighfar. Dan yang terpenting, istighfar itu adalah kesadaran. Ya. Karena Allah menyebutkan kalau orang itu istighfar, itu artinya orang mengenal Allah. Orang minta maaf itu artinya dia kenal kepada siapa dia minta maaf. Nah, itu kalau kita mengenal Allah, kita astaghfirullahaladzim, artinya kita tahu yang memberi maaf ini Allah. Yang sebagaimana sebelumnya, itu akan dijawab oleh Allah. Dan dalam riwayat yang lalu itu, orang mengucapkan satu kalimat istighfar itu surganya dinaikkan satu tingkat. Ya, kita mungkin mensucikan Allah, subhanallah, atau alhamdulillah, bersyukur. Ya. Tapi masih di lisan. Beda dengan orang mengucapkan istighfar. Istighfar itu artinya kita merasa salah kepada Allah. Artinya ada kesadaran yang lebih. Nah, itu Allah senang. Itu dibanggakan oleh Allah. Apalagi waktu kita ucapkan la ilaha illallah, kita minta maaf kepada Allah. Lalu kita minta keridhaannya Allah. Lalu Allah mengumumkan di langitnya Allah. Betapa beruntungnya orang-orang yang didapatkan rahmat dari Allah. Ada riwayat juga wasiat dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli ahad. Atau riwayat yang lain, ya la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli syai'. Orang yang membaca ini 10 kali, ya, maka semua malaikat yang ada diciptakan Allah di langit ini, semua minta maaf kepada dia, mintakan maaf kepada Allah untuk orang itu. Ini kalimat la ilaha illallah ini agungnya luar biasa di hadapan Allah. Sebagaimana yang lalu kita sebutkan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan menutupi keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan dalam hidupnya itu. Demikianlah mudah-mudahan rangkaian pemahaman istighfar dan ucapan-ucapan yang perlu kita ulang-ulang di bulan Ramadan ini. Supaya kita tidak keluar dari bulan Ramadan ini. Orang tua kita, keluarga kita, umatnya Nabi Muhammad, semuanya mendapatkan ampunannya Allah. Dan supaya kita diampuni. Orang yang mendoakan orang lain, itu sebelum orang yang didoakan dapat, dia dulu diberi oleh Allah. Dan kalau kita punya dosa-dosa, yang doa kita tidak diterima oleh Allah, karena dosa kita cukup besar. Sampai doa kita ini tidak diterima oleh Allah. Tapi saat kita mintakan doa untuk orang lain, maka tidak ditolak itu doa. Kita punya dosa yang besar. Kalau kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal ghafurur rahim, astaghfirullahalil mu'minin wal mu'minat, maka ini doa akan dihudulukan oleh Allah. Orang yang makan kita minta diampuni, yang kita tidak diterima oleh Allah, jadi diterima oleh Allah. Karena itu kita punya keluarga kita, salaf kita, selalu setiap sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh, kita mengucapkan istighfar 27 kali. Ini adalah tuntunan yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan ampunannya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunannya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.